Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH akan melatih secara percuma 10,000 orang pemberi pertolongan cemas kesihatan mental pekerjaan di tempat kerja seluruh negara termasuk sektor awam. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong berkata ia memperuntukkan sebanyak RM12 juta dengan penyertaan program latihan 3 hari boleh mendapat tuntutan Levy HRD Corp. Beliau berkata demikian semasa merasmikan persidangan dan pameran keselamatan dan kesihatan pekerjaan kali ke-24 serta persidangan saintifik keselamatan dan kesihatan pekerjaan kali ke-6 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 19 Februari. Mengulas lanjut, Steven Sim berkata pihaknya berharap penyertaan itu bukan hanya mendapat penyertaan daripada sektor swasta tetapi juga awam. Beliau juga menyatakan menyedari dalam masyarakat negara ini pendedahan dan penerimaan tentang aspek kesedaran mental masih lagi rendah. Disebabkan itu, katanya pihaknya melancarkan program seperti itu dan antara komponen dalam latihan termasuklah kesedaran isu kesihatan mental. Antara komponen dalam program latihan 3 hari ini termasuklah kesedaran tentang isu-isu kesihatan mental. Yang kita faham mungkin dalam masyarakat kita pendedahan dan penerimaan masih lagi berada dalam tahap yang agak rendah. Justru melalui program-program latihan ini kita nak mendidik ya, bukan saja para pekerja tetapi juga para majikan dan masyarakat secara amnya bahawa it is okay to seek help dari segi kesihatan mental. Dan malah intervensi awal ataupun kita apabila kita mewujudkan satu keadaan tempat kerja yang menjaga kesihatan mental para pekerja, maka produktiviti juga akan mendapat kesan yang positif. Jadi saya harap dengan latihan ini kali pertama dilancarkan, stigma terhadap kesihatan mental ini bukan saja akan menurun tetapi juga kita dapat intervensi awal terutamanya di tempat-tempat kerja.